Halo adik-adik, kita kembali lagi pada bab polimer. Kali ini kita akan membahas soal yaitu struktur dan kegunaan polimer polivinil klorida berturut-turut adalah di sini ada pilihan ganda A sampai E. Nah, sebelum kita memilih, kita akan coba membahasnya. Jadi, struktur dari polivinil klorida atau PVC itu seperti ini. Nah, PVC itu sendiri digunakan sebagai pembuat pipa paralon atap rumah bahan pembuat baju. Nah, dari pemaparan ini kita kembali ke pilihan ganda ya. Nah, struktur dari polivinil klorida atau PVC yang sesuai pada penjelasan tersebut adalah yang A. Kemudian fungsinya juga sama sebagai bahan pembuat pipa paralon. Semoga membantu ya, sampai ketemu lagi pada soal selanjutnya.